Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita siang-siang tengah ribu ya, kita kata bengong-bengong baik orang ngapa-ngapain gitu. Kita bengong-bengong kagak punggul lagu, rotok samit repot urusannya. Ini namanya philodendron apa sih namanya, gletening apa lagi daun itu geseng gitu, namanya kayak sundut rokok itu. Gitu. Kalau si rojak lima ini kerjaannya. Ini philodendron gletehen. Kalau kata encang kita nih, philodendron gletehen tuh mutasiannya dari philodendron pedatum merpati. Nah, ini dia mutasiannya. Namanya philodendron gletehen ya. Kita pulir ya, kita putar-putar nih potnya nih. Nih, ini kita mau potong tuh belangari. Kita potong pucuk ya kata mah. Kita perbanyak lah. Bagus sih. Daun pada kemana-mana nih, ngalor ngidul. Yaudah ya, kita nyari pisau yuk. Nah, pertama-tama kita keker-keker dulu. Sebelum motong, jangan lupa berdoa dulu biar hasilnya lebih maksimal gitu, kata Pak Kiai. Ini kita mau potong 3 daun pucuk ya kata mah. Oh iya, jangan lupa milih pisaunya yang tajam ya. Udah gitu steril, kata mah udah dicuci bersih dah tuh pisau. Jadi aman buat godot-godot pohonan. Ya, kita potong ya. Nah, ini udah kelar nih, udah kelar kita godot nih. Kita godot seram amat, enggak, maksudnya kita potong tuh kayak gini, kita potongnya nih tuh ya, buah akar gue banyak tuh lihat apa. Wah, dari atas sampai bawah ada akar yang aman jadinya nih. Ira kata mah daun pucuk daun aktif nih. Oh iya, kita lupa nih, jangan lupa nih ya, habis dipotong nih bekas potongannya nih, ira kata lukanya kita bore-borein dah sama ini nih, pisang nih tuh. Pisang lagi juga ini makanan kita, anak pisang tuh. Pakai anu apa namanya, antrakol. Mana ya antrakol kita tuh, kayak gitu tuh, udah kita poles-polesin tuh kayak gitu. Antrakol poles ini kayak gitu doang, tong banyak-banyak. Nah, ini juga udah nih bagian bonggolan itu. Maksudnya biar cepet kering gitu, jadi nggak busuk lukanya. Nah, ini potnya juga udah kita siapin nih. Ini pot nomor 10. Tuh, kita lihat. Ya. Ya. Jempol kita kelihatan. Jadi malu ya. Pot pakai nyungsep lagi. Jadi ya, kita empotin dulu deh ya. Nah, ini udah kelar nih, udah kelar kita empotin semuanya. Semuanya satu doang ini pucukannya maksudnya. Jadi malu. Nah, tuh kita empotin pakai empot warna poskota tuh. Cukup poskota. Udah kayak koran. Apa namanya? Terakota maksudnya, tuh kecoklat-coklatan kayak gini. Oh iya, kita lupa. Ini kita pakai medianya cuman kulit beras. Apa namanya maksudnya? Sekam sama andam meyakin dikit dah gitu doang kita mah pakai medianya. Yang penting mah dibikin poros be biar misalkan kena air tuh airnya kagak kelamaan ngendong di dalam pot. Jadi aman akarnya, enggak genyeh, enggak busuk maksudnya gitu. Lumayan buat stok di Shopee kita. Jadi bisa jadi malu. Yaudah ya, kita bawa ya ke tempat yang adem dulu. Tuh, kita taruh sini dah. Tuh udah kita siram juga. Tuh, ini menyiramnya jangan keseringan pun gini mah. Ini kan habis dipotong juga. Nyiramnya ya 4 hari sekali cukup dah. Sekali nyiramnya yang banyak tapinya ya. Tuh, ini kita taruh tempat adem dulu deh. Ntar kalau bonggolan udah mucuk, kita kasih tahu dah. Nah, ini kalau nggak salah udah sekitar 2 abad nih. 2 abad lama banget, nggak sih, 2 minggu. Ini habis kita siram juga nih. Tuh seger baik dilihatnya tuh. Ya. Philodendron gletehen. Nah, kita angkat tuh habis kita siram tadi. Kita nyiram 4 hari sekali ginian mah. Tuh mau daun ke-4. Udah becaling nih kata mah. Cik becaling seram amat, kayak Dracula becaling. Oh iya, lupa. Nah, karena kita mau tengok nih
bagian bawahnya, ibaratnya bonggolannya. Nah, kita mau tahu nih, udah betunas belum? Ini apaan ini? Ya, ya elah nih bonggolan kita. Banyak amat sarang laba-laba ini. Ini si Spiderman nyarang di bonggolan. Aduh, lihat apa? Oh, udah betunas, udah becaling bangaran aku. Aduh, ya. Panjang banget di kata mata. Nah, iya, kotor amat nih. Daun ah, iya, kering amat. Ya udah, entar kita siram dah. Sekalian kita siram bonggolannya. Heeh. Taruh mari dah. Ya udah ya, makasih ya permisi udah menyimak, udah menonton. Kita mau ngiram terus habis itu kita mau ngopi dulu dah. Jadi bisa jadi malam.